Nah, ini kondisi padinya ya, yang pertumbuhannya kurang maksimal, guys. Nah, ini dia ada merah-merah warnanya itu. Nah, itu kurang sehat pertumbuhannya. Kurang maksimal penyerapan unsur hara yang ada pada pupuk. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Oke dulu, silakan lanjut, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys. Jadi pada video kali ini kegiatannya adalah tentang penyemprotan padi yang sudah berumur sekitar 40 hari setelah tanam. Ya, jadi saya sudah berkeliling melihat kondisi padi. Nah, ternyata ada yang padinya yang sakit. Nah, jadi penyakitnya itu ada yang daunnya merah, itu namanya bles. Kemudian pertumbuhannya kurang lancar. Daya serap pupuk kemarin kurang maksimal sehingga perlu kita memberikan nutrisi penambah sekaligus menyehatkan tumbuhan padi tersebut. Yuk ikuti kontennya, guys. Untuk obatnya itu kita menggunakan Uri Plus. Nah, ukurannya 4 sendok makan ya, satu tangki itu. Ini Uri Plus ini berfungsi untuk mencegah bles pada padi, keriting pada tanaman lain ya, keriting layu dan rontok. Nah, ini pada padi apa? Pada terong atau padi. Ini dia namanya Uri Plus. Nah, ini kandungannya ini mengandung unsur hara yang tinggi yang dibutuhkan oleh tanaman agar memiliki daya tahan terhadap serangan penyakit dan virus. Nah, kemudian berikutnya mudah diaplikasikan, mudah larut dalam air sehingga mudah sekali dicerna oleh tanaman tersebut. Kemudian ini saya pakai Bio Azwar. Bio Azwar ini formula khusus untuk tanaman peternakan dan perikanan yang bekerja sangat cepat, hasil formulasi dari berbagai macam mikroorganisme dan enzim yang berfungsi untuk nutrisi alami untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Nah, ini tanahnya juga ikut disuburkan ya, bukan hanya tanaman saja tapi tanahnya. Kalau tanah sudah diperbaiki strukturnya, maka tanaman juga akan semakin baik. Nah, untuk ukurannya 4 sendok makan ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu ukurannya. Kemudian kita gunakan ini dibagi tiga. Ini yang sudah siap dipasarkan, ini yang dalam proses fermentasi ya, tapi sudah jadi ini. Botol ini dibagi tiga bagian, bertiga ya. Oke dulu. Ya, pas. Ya, guys. Penyemprotannya siap dilaksanakan.
Ya, demikian dulu guys, proses penyemprotan padinya. Silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sip.